kita sampai juga di Heihachiwa yang berada di Bantul. Ini kita akan menuju areanya. Nah, inilah Heihachiwa yang butuh perjuangan untuk kesini karena datarannya cukup tinggi. Oke, kita akan memasuki area daripada Heihachiwa ini. Ini di sini banyak sekali payung-payung. Nah, ini lagi pada ngumpul. Nah, ngumpul sudah pada kecapean. Kita mau beli tiket dulu ya. Ya. Ya nanti di rumah. Di sini mah nggak ada yang jual. Nih. Payungnya banyak banget ya. Ntar kita beli payung yang kayak gitu ya. Gimana ya payungnya ya di situ? Yang kecil banget ya. Oke. Ya, sekarang ini kita istirahat dulu karena sudah terlalu capek di jalanan. Dawetnya mana? Dawetnya ada di tas Dede tadi. Ini di sini kan? Nah, tuh. Cukup ramai banget ya yang datang nih. Tuh, sangat ramai. Heihachiwa, inilah adalah salah satu tempat wisata yang berada di Yogyakarta untuk Gunung Kidul. Nah, sekarang ini termasuk adalah salah satu tempat wisata baru yang lagi viral di sini, dan kemudian banyak sekali ya ternyata pengunjungnya, luar biasa. Kita harus mengantri untuk pembelian tiket. Di sini kita akan tahu tiketnya berapakah. Nah, sebelumnya kita mau scan suhu dulu. 35,9. Nah, kita ngantri dulu di sini untuk pembelian tiketnya. Tiketnya adalah berapa? Anak mulai usia 2 tahun atau lebih. Nah. Oke, kita akan beli tiket. Oke. Okay. Payungnya berapaan, Mbak? Payungnya 30.000. Iya. Oke. Okay. Minta payungnya. Yang warna apa? Warna kuning sama Kakak mau warna apa? Kakak mau warna merah. Warna merah sama kuning. Oke. Okay. 60.000. Nih, Dede, payungnya. Oke, kita beli payung, kita akan masuk ke dalam. Oke, kita udah beli payung, kita akan masuk. Nih. Dede mau payungan. Nah, tempatnya inilah ski view. Kita akan foto dulu di sini. Ini di sini deretan, wah ini seperti di Eropa ya, ada janji-janji hati di sini ternyata. Nah, buat teman-teman bisa kayak gitu ya. Ayo Kakak, sini Kakak. Payungnya pakai deh. Ini tempatnya bagus buat berfoto selfie di sini ya. Ini jadi enak banget. So, Mas boleh nanya-nanya nggak sebentar? Ini ketinggiannya berapa sih dari untuk ketinggian tempat ini? Ditanya sama orangnya aja, kita di sini tenan juga enggak? Oh, tenan ya. Oh, kirain dari panitia sekarang. Oke, okay, siap. Yo, ternyata di sini pengunjungnya itu banyak banget. Ya karena kebetulan ini hari-hari libur juga, jadi banyak orang pengen lihat keindahan daripada puncak Heihachiwa ini. Nah, ini Kakak Asna sudah jalan-jalan di depan saya. Pengen lihat keindahannya juga. Kakak mau naik ke atas? Nanti Kak, lewat sini aja Kak, muter Kak.
Hai, udah nih, udah nyampe mana? Ayo, Dede sini deh, ikut kakak. Oke sahabat nanti kalau inilah tempatnya ya, Heha Ski Way, Ski View ya, Heha Ski View ini yang berada di Yogyakarta. Ini lokasinya. Jadi teman-teman yang mau datang ke sini bisa langsung searching saja Heha Ski View Yogyakarta. Tempatnya dari ketinggian berapa ini saya juga belum tahu, dari ketinggian berapa yang dari dasar laut. Kak Asna sudah nggak sabar pengen foto deket ayunan. Ini di lantai bagian bawah. Ternyata di bawahnya lagi ada lagi. Ya. Nah kita bisa berfoto di sini. Ini tempatnya bagus banget. Nah tuh teman-teman bisa lihat depan saya itu viewnya itu bagus banget. Hanya bayar 10.000. Ini bayarnya di mana ya? Tiketnya. Kita ini dulu ya. Nah, di sini ternyata. Oke, sahabat nanti kalau sekarang nih kita lagi bersantai di dalam daripada tempat wisata Heha View Ski, Ski View yang berada di Yogyakarta. Nah, tidak ketinggalan dengan cendol dawet yang nanti galonnya ini, nah, cendol dawet ini sudah habis ya, kita bawanya. Dan alhamdulillah nikmat banget bisa diminum di sini. Nah, buat sahabat nanti galon inilah produk-produk UMKM dari Kota Yogyakarta. Ya, ini bisa dilihat dari bawah sampai atas. Ini ada semua cemilan-cemilan yang berada di Heha Ski View Yogyakarta. Wah, mantep-mantep banget untuk produk-produknya. Cemilannya itu banyak banget jenisnya. Tuh ini semuanya adalah produk-produk UMKM Kota Yogyakarta. Khususnya buat yang mau bawa kenang-kenangan nih bisa bawa bu. Itu batiknya berapa? 27.000. Oke, saya coba akan beli satu. Blangkon. Oke, kita masih berada di Heha Ski Way. Kakak foto sama kakak, Dede. Wih, lagi foto kak. Oke, foto dulu Dede kakak. Terima kasih sudah menonton channel kami. Semoga bermanfaat, menambah wawasan dan keterampilan. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tekan tanda lonceng. Kemudian like dan share jika bermanfaat untuk semuanya.